Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam convocation. Kami daripada Media Kolej Dr. Ismail Iqtai, di mana kami berada di Majlis Convocation ke-44 Universiti Putra Malaysia untuk menjalankan liputan bagi sesi kelima 12 Januari 2022. Jadi pada hari ini, Majlis Convocation ke-44 telah dihadiri oleh Chancellor Universiti Putra Malaysia sendiri, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, ibni almarhum Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi pada hari ini, kita ingin menemubual seorang alumni Kolej Dr. Ismail yang telah menerima anugerah utama universiti. Jadi siapakah beliau dan anugerah apa yang diperoleh oleh beliau? Sama-sama kita saksikan. Aini Naziha Hassin Elias Hassan. Kata ayah saya, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama-sama dengan alumni Kolej Dr. Ismail sendiri yang telah menerima anugerah utama universiti bagi Majlis Convocation ke-44 Universiti Putra Malaysia. Itu Aini Naziha Hassin Elias Hassan. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Okey, baiklah Aini, perasaan Aini sendiri setelah menerima anugerah utama universiti? Alhamdulillah, apa saya dapat menerima anugerah pingat emas Chancellor yang merupakan impian saya sendiri, dan saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang pernah membantu saya selama ini, terutamanya para pensyarah, para sahabat, keluarga dan juga warga kolej dan juga warga fakulti sains. Nah, itu dia. Jadi kalau kita tengok sebenarnya ini, anugerah utama ini bukan kita nilai daripada sudut akademik semata-mata, kurikulum juga sebenarnya. Apa tips pembelajaran dan juga cara Aini sendiri untuk pengurusan masa yang betul, terutamanya kepada para pelajar kita? Kalau mengikut saya, saya selalunya kalau dalam kelas memang saya akan fokus kepada apa yang lecturer ajar. Okay. Dan bila dah study, saya akan share balik dengan kawan-kawan. Sebab tu je caranya untuk saya ingat balik apa yang saya dah belajar. And then, so macam kalau study tu, lepas saya siap aktiviti-aktiviti co-curriculum dekat luar. Sebenarnya macam tu. Jadi kalau kita tengok konteks Aini sebenarnya salah satu pelajar yang seimbang lah sebenarnya dalam pelbagai aspek. Jadi kalau sudut Aini sendiri, jadi macam mana Aini nak seimbangkan di antara program-program di kolej, fakulti dan juga akademik tu sendiri Aini? Saya memang dah aim lah untuk setiap SEM tu saya nak dapatkan berapa markah untuk college dengan faculty. So contohnya kalau kita nak dapatkan markah yang lebih dekat faculty, dapatkan jawatan and then join sebagai AJK program. Kalau yang dekat college pula, saya join banyak pertandingan lah, pertandingan yang antara college. Contohnya macam saya dulu join choir. Lagi satu kan kita ada 14 minggu. Okay, betul. So macam 14 minggu tu memang saya dah aim lah untuk minggu yang ni saya akan join yang mana. Lepas tu next week akan join mana. Macam tu. Lepas tu nanti yang minggu-minggu last tu memang kita fokus dekat study lah. Dalamnya macam tu. Okay, so kita pun dapat dengar sebenarnya jadual ini sebenarnya cukup tersusun sebagai seorang pelajar di antara program, akademik dan sebagainya. So, jadi tak menjadi masalah lah untuk kita sebagai seorang pelajar untuk seimbangkan sebaik mungkin jadual kita, jadual harian kita untuk menjadi pelajar yang lebih baik. Kita nak dengar sikitlah sepatah dua kata pesanan, titipan yang terbaik lah daripada Aini Naziha selaku penerima anugerah utama universiti, khususnya kepada warga Kolej Tun Dr. Ismail. Okey, kepada warga Kolej Tun Dr. Ismail, libatkan diri anda dengan pelbagai aktiviti, dapatkan macam-macam input yang boleh meningkatkan kita punya soft skill. Sebab benda ni bukannya kita akan guna dekat pekerjaan je, tapi juga dekat kita punya kehidupan sendiri. Kita dekat dunia luar, susah untuk kita survive tanpa soft skill yang sebenar. Okey, baiklah. Nice, short but sweet. Tahniah sekali lagi. Saya mewakili warga Kolej Tun Dr. Ismail cukup-cukup berbangga menerima alumni Kolej Tun Dr. Ismail sendiri untuk kali ini menerima anugerah utama universiti. Jadi sekian itu saja daripada kami.